Jadi saya kira materi ini perlu kita munculkan karena dari beberapa galeri di Jakarta itu belum pernah ada yang pameran seperti ini. Karena galeri sekali itu bukan pameran, tapi hanya sampingan. Pas kita mau ke galeri itu di bawah itu dibikin kayak jalan kita. Permainan perspektif. Perspektif. Kelihatan ya. Iya. Ada lagi yang lain? Kalau belum ada, kalau tidak ada kita. Siapa yang mau bikin? Gak bisa begitu pak, siapa itu gak bisa. Jadi harus jelas. Misalkan dari sini 4 orang, siapa aja silakan. Mau saya Pani, mau saya berarti jelas kan. Nah dari luar juga 4 siapa gitu. Nah kalau kita tidak memilih, kita tidak bisa menentukan siapa lukisnya. Dan ini jadi sancu gitu. Ini saya kira gitu ya. Jadi kalau tidak dipilih, kita bingung siapa lukisnya. Kalau nanti kalau terlalu takut gak selesai. Tadi kan bicara KTP dan apa terkait situ kan dijadikan sebagai fungsinya. Itu kalau misalnya kita dari lulusan yang ada, misalnya kita print perbesar sesuai dengan ruangan yang mau dipakai di situ. Misalnya ada dengan yang kita sesuaikan dengan di ruang dalam itu juga bikin ruang-ruang itu kan gak cukup satu orang, itu kan harus ada beberapa orang. Nah itu boleh buat 3 orang, boleh dikerjain membantu gitu. Nah semua namanya iya, boleh dikerjain besar. Jadi maksud tadi boleh jadi beberapa nama ya begitu ya boleh. Terima kasih telah hadir di Galeri Teruja. Biasa juga akan terus dan terus membahas tentang perkembangan dan agenda yang akan kita lakukan dalam tahun ini. Ya, sementara itu seperti yang undangan yang telah beredar itu adalah acara pertama yaitu presentasi setiap divisi program kerja 2022, program jangka pendek, menengah, dan panjang. Kemudian dilanjutkan dengan usulan dan tanya jawab. Sekarang langsung saja ke acara yang pertama yaitu presentasi tiap divisi. Silakan dari siapa dulu? Jadi sebelum memberikan penjelasan mungkin saya akan menyampaikan satu informasi dulu buat teman-teman. Satu informasi ini adalah berhubungan dengan pameran kita di Mus Bandul, Museum Basuki Abdullah. Jadi sebelum saya masuk tadi ke materi saya,
menyampaikan pameran seni lukis Rupa Jakarta dengan tema dinamisasi dalam gerak rupa ya. Kemudian lokasi pameran di Museum Basuki Abdullah Jalan Tolongan. Pesertanya ada sekitar 28 orang. Pertama Cakandar, kedua Krisnanda, ketiga saya sendiri, keempat Padik Sahir, kelima Gunadia, keenam Rindiat Moko, ketujuh Nopati, kedelapan Gogor Purwoko, kesembilan Edo Abdullah, kesepuluh Munadi, kemudian kesebelas Sulam, ke-12 Edi Kamal, ke-13 Bayan Subiana, ke-14 Sumarjo, ke-15 Herudin, ke-16 Budi Karmanto, ke-17 Al Sutrisno, ke-18 Antoni, ke-19 Yusuf, ke-20 Ratu Adina, ke-21 Pak Subianto, ke-22 Pak A.R. Subianto, ke-23 Pak Hadi Santoso, ke-24 Mas Soleh, ke-25 Mbak Yana, ke-26 Bu Ambar, Ambar Sari, ke-27 Bambang Win, Patu, dan yang ke-28 Egi Sae Patu. Jadi teman-teman bisa bikin satu karya, karya dikirim dan diambil oleh masing-masing peserta di dan dari lokasi pameran. Jadi boleh langsung ya ke museum atau mungkin kalau ada yang mau ngirim di sini terserah. Nanti ukurannya berapa? Hah? Ukurannya entar. Ukuran maksimal itu 1 meter ke samping dan 1,5 meter ke bawah. Ini ukurannya ya. 1 meter ke samping, 1 meter setengah ke bawah. Kemudian medianya bebas, jatuhnya kantongnya apa saja. Mau di kampas atau mau di kertas ya. Jadi itu bebas. Kemudian biaya pameran yang sudah di-upload di sini, pembuatan prasasti sebesar Rp200.000, kemudian pembuatan proposal 1 juta untuk 10 proposal, dokumentasi video Rp300.000, perlengkapan display 500, diskusi seni 1 juta, kuratorial 500.000, konsumsi pembukaan pameran 1.500.000, musik akustik 300.000, security dan kebersihan 1 juta. Jadi totalnya 6.300.000 itu biaya yang akan kita keluarkan. Sumber pembiayaan dari mana? Ada dua di sini. Jadi teman-teman diminta untuk iuran masing-masing peserta pameran sebesar 200.000. Terus yang kedua donatur. Terus yang ketiga mungkin kita apakah nanti dari pihak Musbadul ada yang bisa mau diberikan. Biasanya sih dia ngasih snack dan lain sebagainya. Ya, konsumsi di sini sifatnya tambahan. Ya, kita tambahan ya. Terus tidak saya masukkan di sini katalog karena dicetak oleh Musbadul ya. Jadi di sini nggak ada katalog. Nah, kemudian panitianya di sini ketua panitianya saudara Rindi, ya, sekretarisnya saudara Sulakli, bendaharanya Nopati, konsumsinya saudara Edi Kamal, displaynya Nopati dan Pak Sumarjo, dokumentasinya Pak Munadi dan Pak Soleh. Diskusi ini mas? Diskusi ini siapa? Mas Munadi. Oh, diskusi ini Pak Munadi. Iya. Diskusi ini Mas Munadi, Bu Aiti, Pak Soleh. Saya kira itu informasi yang saya sampaikan di dalam sebelum kita masuk ke materi lanjutan. Ada pertanyaan dari sini atau ada kekurangan sekarang? Oke, ada next videonya Pak Alwin. Sebenarnya oleh pihak Musbadul masih diperbolehkan untuk mencari sponsor. Jadi kalau bisa ditutup dengan sponsor ya. Ya. Jadi mungkin kalau sudah ditutup berarti iuran nggak perlu. Kalau bisa. Kita akan berusaha untuk mencari sponsor, jadi nggak memberatkan teman-teman. Jadi kita nanti begitu sudah ACC tanggal sekian bulan sekian, kita langsung bergerak mencari sponsor. Jadi nggak terlalu dadakan. Kalau dari kalau memang udah ini belum mungkin nanti dipulangin lagi atau berapa gitu kan.
jadi tidak menutup kemungkinan hal itu tetap dibicarakan oleh panitia dan karena ini kerja sendiri kan, jadi kita bisa di situ saya sebutkan pembuatan proposal ada 10 eksemplar ya, itu diantaranya untuk sponsor. Oh, untuk sponsor ya. Ketika ada sponsor sudah menutup yang 6 juta 300 ini sudah ada keuntungan gratis. Berubah dari yang proposal kita masukkan kemarin. Ya maksudnya gini, Masih Pasukan Brand itu tahun 2021 mengusung tema kemanusiaan. Jadi proposal yang masuk saya itu menyesuaikan tema besar dari museum kebudayaan. Apakah tahun 2022 ini museum-museum kebudayaan masih mengusung tema itu? Dinamisasi. Oh, temanya tema besarnya juga dinamisasi. Nah ini baru global, usulan satu kali. Kalau teman-teman punya usul tema makanan yang oke, silakan dibicarakan. Ya. Artinya diberikan masukan. Kalau ada masukan lain tentang tema, silakan kaitannya dengan dinamisasi. Sementara ini itu untuk gede kuliah. Nah pertama di sini saya ada gambar, ini adalah keberagaman. Artinya kita berfokus kepada keberagaman tadi. Jadi intinya bahwa siapapun monggo yang mau belajar dan kita berdasarkan konsep yang Pak Handar selalu bilang siriasa yang bersangkutan dari waktu. Ya, nah kemudian yang kedua kondisi faktual. Jadi kondisi faktual yang selama ini kita lakukan adalah kehidupan masyarakat itu butuh namanya pendidikan dan kebudayaan, sebenarnya pendidikan dan kebudayaan di mana untuk merespon situasi global. Jadi dari situasi global inilah kita berhubungan dengan persepsi ruang dan waktu yang sempit dan pendek. Karena kita tahu bahwa dari ini pun kita cuma 3 tahun. Saya kira bukan waktu yang panjang pada masyarakat, semacam motivasi dan juga bagaimana merespon tentang kebudayaan itu sendiri. Nah lalu yang kedua, di sini saya bicara dengan web Bruja. Web Bruja sebenarnya Bruja sudah punya web, tapi belum terikat webnya. Jadi web ini http rupa jakarta wik set.com apa ya? Ya itu dibuat oleh Mas Edo sudah lama. Nah di sini bicara tentang kelahiran Rupa Jakarta, kemudian kelahiran Rupa Jakarta ini memang sesuatu yang tidak mudah. Artinya banyak hal yang teman-teman tahu sendiri, apalagi Jakarta selaku pembina sangat jelas banget bagaimana perjuangan kita sampai kemudian menjadi berdiri sampai sekarang ini, gitu ya. Ini secara global saja, secara umum. Nah, lalu yang kedua, kita bicara tiga slide. Ya bisa sih, kayaknya. Jadi ini. Ini. Sebelah. Ya. Oke. Oke ya. Nah ini sorry, kita ginikan. Nah ini web Bruja ini namanya webbigsite.com dari Spirit Raya. Jadi itu teman-teman bisa buka. Apakah ini sudah kali luar sarin? Nanti bisa dicek lagi. Ini Mas Edo dulu yang buat. Makanya saya cantumkan awal-awal karena ini berhubungan dengan pergerakan perjuangan dari kita menjadi Bruja. Nah, jadi ini sejarah kita. Lalu saya bicara tentang secara global tentang bangsa Indonesia di mana proses pembudayaan dengan pengembangan kompetensi yang kita buat ada 4 pilar di sini, yaitu estetika, logika, etika dan kinestika. Ini menjadi dari gerakan budaya tadi melahirkan 4 pilar tadi. Gerakan budaya itu membangun kesadaran dan kepribadian manusia. Makanya visi dari Bruja adalah gerakan budaya. Kecil apapun kegiatan seni budaya kita atau seni rupa
rumah kita itu merupakan adalah gerakan budaya, karena membangun kesadaran dan kepribadian manusianya yang memiliki 4 pilar tadi: estetika, logika, etika, dan kinestika. Kemudian bagaimana sih peran gerakan budaya itu? Nah, di sini kita jadikan budaya itu sebagai media diplomasi dan komunikasi yang tangguh. Artinya kita mencoba belajar bagaimana kita berhubungan dengan pihak luar. Kemudian lebih jauh lagi jadi alat pemersatu. Artinya kebersamaan, kegotong royongan. Kemudian juga yang terakhir adalah sebagai aset bangsa yang bernilai sosial, ekonomi, dan budaya. Jadi ketiga unsur ini yang akan menyatukan kita di dalam gerakan budaya tadi dalam waktu lama, yaitu Buja Rupa Jakarta Raya. Kemudian seharusnya ini yang menjadi dasar dari pendidikan atau kebudayaan dalam pengembangan kepribadian, lalu mengatasi terjadinya pergeseran norma dan nilai di masyarakat agar tidak terjadinya akar identitas. Jadi kita tetap bagaimana tetap akar identitas budaya kita adalah tradisi. Nah, dari sinilah kita akan bergerak ke segala arah. Nah, pendidikan atau edukasi sebagai bekal untuk memperoleh kemuliaan hidup dan keberagaman. Makanya nanti kita ada pendidikan atau edukasi tentang alam. Kemudian kita membangun multi kecerdasan dan kearifan memilih dan memilihlah tentang informasi tadi. Membangun bahwa kita sebagai lukis harus punya jati diri. Kita harus punya kekuatan, prinsip yang akan menjadi pergerakan kita ke depannya. Kemudian juga kita mengembangkan multi kecerdasan, yaitu yang 4 pilar tadi yang saya sebutkan, gaya, etika, logika, dan kinestik. Nah, pendidikan seni berperan tinggi dalam hal pengembangan. Makanya kita perlu regenerasi. Kita perlu adanya setelah kita ada yang membangun lagi gitu. Jadi selalu begitu, supaya kesadaran dan kreativitas serta kesadaran dari cara-cara yang ada di kebudayaan tidak hilang. Itulah bagian daripada gerakan kita lakukan selama ini. Lalu dalam lingkup seni Buja bagaimana peranan seni budaya? Itu ada tiga, yaitu sebagai multikultur, artinya banyak kebudayaan, kemudian multidimensi, banyak hal yang bisa kita lakukan ke dalam dimensi-dimensi yang berbeda. Kemudian juga kita multilingua, berbahasa. Kadang-kadang kita lupa, saya sendiri kan kurang menguasai, harusnya kita bisa bahasa Inggris, bahasa lain, tapi nyatanya memang inilah kelemahan kita yang harus kita perbaiki. Hal ini adalah pameran ke depan lain yang akan kita lakukan di Museum Basuki Abdullah. Jadi kerjasama dengan institusi lain, kemudian pencarian dana dari CSR. Nah, ini yang kita lakukan seperti yang saya sampaikan ke Mas Mabi. Jadi kita carilah pencarian dana melalui jasa, apakah itu melalui Google atau melalui Parekraf. Bantuan-bantuan itu kita coba. Nah, sekarang kemarin kita dapat tawaran dari Parekraf Mas Dipri ya. Nanti kita akan coba follow up dari Parekraf ini sudah ada semua ketentuan-ketentuannya sama dengan ketika input. Kita tinggal bikin secepatnya bikin proposal Mas Dipri. Kalau nanti kebutuhan saya kita bicara berdua atau bagaimana beberapa tempat, kita bikin proposal itu lalu kita ajukan ke Parekraf. Itu dananya lumayan ya, hampir sekitar 2M. Jadi ada dana sifatnya aktif, yang sifatnya untuk bangunan ya. Nah, kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah pameran dengan daerah lain. Nah, pameran dengan daerah lain ini sifatnya adalah kerjasama juga dengan seperti kita rencana mau coba dengan wilayah Jambi. Nah, ini saya dapat ngomong walaupun rencananya sih sekitar 2022, tapi bulannya belum pasti karena masih dibenahi baru sama lainnya. Jadi kita akan semacam residensi. Nanti dari kita terus kemudian berapa orang dikirim, siapa saja nanti ikut ke Jambi silakan. Nanti kita pilih. Misalkan cuma 5 orang atau cuma 10 orang. Nanti dari Jambi pun begitu. 10 orang dia tinggal di sini. Jadi individual kita. Nah, ini juga dengan aktivitasnya.
Jadi membangun potensi kreatif itu mengembangkan potensi diri. Potensi diri siapa? Diri kita selama kritis, juga diri masyarakat yang terlibat dengan kita. Nah, ini bagian yang harus pergerakan. Jadi pengembangan dari tema dan aktivitas galeri itu harus menuju kepada brand, brand galeri dan apresiasi seni pendalaman secara eksploratif. Jadi kenapa kita menyiapkan pameran pertama tadi yang tadi dikatakan oleh itu untuk brand sebenarnya, untuk brand juga untuk orang luar datang ke sini. Nah kan ini milenial, jadi masa sekarang milenial, jadi kita coba mengakomodir tentang ini lah bagian daripada gerakan aktivitas Buja, yaitu membangun brand galeri dan apresiasi yang bersifat eksploratif. Kemudian juga yang kedua, pendalaman materi pameran dan apresiasi. Jadi setiap pameran kita, seperti pameran besok nanti itu kita adakan sebulan edukasi ya, kita lakukan diskusi, lakukan apa, lakukan apresiasi. Tujuannya bahkan sebagai gerakan budaya ini, ini sebetulnya dengan simbol di pajakan. Jadi saya kira itu saja. Mungkin dari sini ada tambahan atau ada masukan untuk kita semua. Tunggu saya persilakan dan saya serahkan kepada Mas Rizky selaku pembawa. Silakan. Terima kasih Bapak Andi, semoga ini bermanfaat. Nah, acara salam budaya yaitu lebih ke masalah teknis atau detail, yaitu setiap divisi untuk memberikan apa. Ada pertanyaan juga Pak Andi? Ada. Pertanyaan atau tanggapan atau apa? Ada pertanyaan atau tanggapan? Ya, kalau bisa nanti saya minta file ini bikin politiknya apa file ini? Ya? File presentasi itu kan? Oh, di print? Bisa aja, kalau aja bisa, sehingga itu menjadi dinamis, tetapi tidak ketinggalan informasi yang ada di luar sana. Bagaimana sih perkembangan di segi rupa sekarang, ada apa yang bergerak di luar. Jadi kita tidak hanya bergerak dalam kegiatan yang konvensional saja, tapi juga merambat ke perkembangan teknologi. Mungkin itu usulan. Oke. Terima kasih Mas Bupati. Jadi di sini kita di dalam alur pergerakan itu ada yang namanya pengalaman eksploratif. Jadi dalam pengalaman eksploratif ini justru yang kita kuatkan di Buja, di samping kita brand dan juga apresiasi seni. Jadi teman-teman seperti yang tadi Bapak bilang, memang harus tidak bukannya apa bukannya patah dalam sempurna ya. Ya kita melihat luar perkembangan apa saja sebenarnya yang terjadi di luar seninya, terutama di dalam media komunikasi. Jadi salah satunya adalah eksploratif di dalam penciptaan karya ya. Jadi saya kira itu menarik dan itu saya terima usul itu, tapi kita masukkan ke dalam alur pergerakan. Mengapi hari apa itu, karena hal itu mereka berpikir itu momentum yang penting itu harus dirayakan dengan salah satunya sebagai ekspresi seni. Ini berarti belum jadi. Karena kalau hari itu terlalu apa yang beroperasi itu ya kapan galeri terus jalan? Bicara ya, Mas Andi atau ya, siapa yang birokrasi ini kan, ya gak bingung ini. Sebab pada waktu
waktu itu bisa saja manusia bergerak kan, tapi belum ada program lain itu berarti ada sewa atau ada pemasukan mungkin begitu. Tetapi semua ini pertanyaan kembali lagi, apa yang sewa ini sudah programnya sudah matang? Kalau sudah matang ya harus dilaksanakan. Ketika kerja ini juga tidak ada masalah, memang itu luar kosong ya monggo. Itu maksudnya untuk apa? Untuk semua jadi mau itu juga anggota kerja juga yang nyewa juga kan tanpa orang tua gitu kan, nanti itu terjadi semacam kebenturan. Jadi efeknya aja kalau saya ngomongkan saya bicara ini buktinya karena pembina ada ini, jadi gak ingin pembina itu gak ingin terus jadi persoalan itu mana yang menang, mana yang kalah, itu yang enggak harus dicari, solusi-solusinya dicari. Sehingga kalau memang bulan itu yang nyawa kita, kamu udah siap tanggal sekian, kita gitu bahwa tanggal segitu itu memang enggak ada masalah. Kalau pertanyaannya, kamu udah siap tuh ditantang begitu, kalau dia siap, ya betul, memang enggak ada itu. Tapi kalau ketika kita aja pengurus membuat program ya juga mungkin, tapi mungkinnya ini belum ini, apa namanya? Belum ada, ini apa bagaimana, semua tahu semua namanya. Nah ini yang menjadi persoalan. Jadi selama ini persoalan-persoalan itu kan hanya disebut miskomunikasi, miskomunikasi. Jadi komunikasinya agak miskomunikasi. Jadi sebaiknya itu dicari. Siapa yang